Pukulah gue! Ini rupanya nih. Ah. Ini kayaknya benar nih kan? Ada kan ya, kamera tapi, kalian? Tapi orangnya enggak. Wah, ini kayaknya tuyul lagi dilatih para sahabat nih. Poncok aja. Hah? Poncok. Langsung diocok aja kita datang ya, kita periksa ya. Udah. Santai dulu. Santai itu gimana? Enggak ada tuyul. Coba kita lihat di sana. Coba. Ini belum sampai selesai. Kita lihat dulu. Kalau enggak ada, keluar apa dia? Iya. Dulu. Enggak usah dulu, Pak. Penasaran saya, Pak. Udah, lebih baik pergi. Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sahabat Abomenel dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diperbanyak rezekinya dan ditambah lagi rezekinya, dan semoga yang sedang sakit diangkat segala penyakitnya atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan melanjutkan untuk mendatangi Ibu Markona ya. Ibu Markona yang kata, yang gimana katanya isunya ya, kemarin itu ada tuyul yang berkeliaran di rumahnya, tapi tadi kemarin itu dia tidak ngaku. Sekarang saya akan incar lagi dari jauh supaya ada bukti bahwa dia itu melakukan ternak tuyul ya, para sahabat ya. Oh ya, seperti biasa buat para sahabat Abang Menel, buat para pahlawan devisa yang sudah support Abang Menel, terima kasih atas dukungannya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diperbanyak rezekinya dan ditambah lagi rezekinya. Dan semoga yang sedang sakit diangkat segala penyakitnya atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Di mana di sini saya hanya ingin mengedukasi masyarakat, sesusah apapun kita, semenderita apapun kita, jangan pernah mendatangi oknum perdukunan, karena oknum perdukunan itu akan menyesatkan kita, apalagi dengan embel-embel atau janji-janji yang akan menjadikan kaya, pesugihan dan sebagainya. Biasanya ketika kita mengeluh kepada para oknum dukun, biasanya kita itu akan diarahkan untuk melakukan hal-hal yang menyesatkan. Contoh ritual nyupang babi ngepet ataupun ternak tuyul dan sebagainya. Ini yang membuming sejagat raya, kalau pesugihan tuyul itu menjanjikan akan cepat kaya. Nah, ini yang dijanjikan oleh para dukun, para sahabat ya. Jadi karena kemarin itu dia tidak mengaku, kita incar lagi supaya kita dapat kameranya, videonya. Ini bersama Ana, murid Abang Menel yang akan menggantikan Ipat Putri. Nanti dia juga akan bersama Ipat Putri untuk mendatangi para dukun dan para preman penganut ilmu hitam ya, para sahabat. Jadi nanti Ana kita incarnya lihat dari jauh, apakah dia benar-benar ada tuyul di sekitar rumahnya ya. Kita santai dulu ya, kita rileks aja, kita senyum-senyum aja seolah-olah kita itu tidak mengincar dia, oke? Oke, yuk, kameraman. Santai dulu aja, nggak usah buru-buru, oke? Sepi ya di sini ya. Biasanya ramai katanya, tapi semenjak ada Ibu Markona kejadian seperti ini, di sini jadi sepi gini ya, pada ketakutan atau gimana ya? Oh, ini. Coba kita incar dari sini. Incar sini. Sini kita incar ya. Suara ada nggak suara? Wah, ini nih. Woi, lagi di ini kayaknya, lagi diurus kayak ini. Coba sini kamera mendekat. Wah, ini rupanya nih. Ini kayaknya benar nih kan, ada kan ya, kamera tapi, kalian? Tapi orangnya nggak ngaku itu pas waktu kemarin. Oh, tapi ini kayaknya lagi disuruh untuk diperintah ya. Untuk ini nih. Sepertinya ini benar nih, para sahabat ya.
Waduh, ini bis mencurigakan ini. Kelihatan nggak tadi ada? Iya kelihatan, Tri. Kelihatan ya? Iya. Coba kita agak ke situ dikit ya. Sini, sini aja. Dia tidak tahu kalau kita di sini ya. Iya. Kita lihat aja, coba dia. Coba kita dekatin lagi aja. Coba kita dekatin lagi aja dulu. Sini sini, kita nyumpeti pohon kelapa. Kita nyumpeti pohon kelapa di sini. Sini anak. Nyumpet dulu, nyumpet dulu. Oh, ini kayak lagi dilatih nih. Wah, ini kayak tuyul lagi dilatih nih, para sahabat nih. Poncok aja. Hah? Poncok. Langsung diocok aja, kita datang ya, kita periksa ya. Coba kita lihat yuk, yuk kita datang yuk. Oh, para sahabat, kita datang yuk. Ini sudah terbukti ya, para sahabat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rupanya datang lagi kamu sih. Iya Pak, saya cuma silaturahmi Pak. Silaturahmi aja Pak. Santai aja Pak, nggak usah ribet-ribet Pak. Santai aja Bu. Baik-baik aja. Ah iya. Apa ini marah-marah? Santai aja. Gimana? Mau ngebuktiin? Iya. Ya silakan. Kalau terbukti sini ada tuyul ya? Iya. Tadi saya melihat dari jauh. Di sini Anda lagi ngelatih tuyulnya untuk berkeliaran. Kamu ini halu terus. Astaga. Kalau jelas-jelas saya lihat di sini ada tuyul. Tadi lihat ada, enggak ada. Coba boleh saya ini apa? Masuk rumah Bapak. Mungkin ada di sini sedang ritual, Bapak. Silakan. Ya udah. Boleh Ibu Markona saya masuk. Udah, silakan masuk. Oh, silakan tuan rumah dulu. Iya. Nanti kalau terbukti Ibu tobat ya. Pak ya. Tobat, Bu. Tobat, ya, tobat ya. Kamu. Iya, tobat, Pak. Kalau terbukti, kalau enggak terbukti awas kamu. Tadi saya lihat masuk sini Bu. Iya bisa aja Pak. Coba kita lihat dulu sini. Tadi masuk ke sini. Tadi saya lihat ada di sini Pak. Nih kalau nggak percaya tuh dia. Ya. Mana tuh? Tadi saya lihat Pak masuk ke sini Bu. Enggak ada. Saya lihat ada di sini Bu. Coba jangan yang ini, yang satunya. Enggak ada, udah enggak ada. Ah coba, mungkin di sini Bu. Sini ada dapur. Aduh, ini ada lampunya ini. Ada enggak? Hah? Silakan periksa, masuk. Jangan di sini, kelihatan enggak? Good. Tadi saya lihat masuk Pak di sini Pak, benar Pak. Saya melihat. Udah. Saya enggak ada. Loh, enggak ada tuh. Sabar dulu Pak, selalu dulu. Udah. Saya ini lagi impan buktiin aja Pak. Mana ada di sini? Itu tuh. Coba di sini Pak. Ah, mungkin biarin, sini. Biarin. Suruh puas dia, suruh lihat kemana. Ayo. Udah. Bahaya. Tadi saya melihat Pak bahwa di sini ada sosok tuyul yang masuk di rumah ini Pak. Ada. Di sini mengada siapa-siapa. Enggak ada tuyul di sini, enggak ada. Jangan-jangan di depan sini. Enggak ada, di depan juga enggak ada. Oh, enggak ada ya? Enggak ada tuyul. Dasar kamu ini, Pak. Kamu itu tuyul kayak nyari tikus. Iya, Pak, tapi saya tadi ngeliat loh, Pak. Ada buktinya di kamera bahwa di sini tadi ada tuyul masuk ke sini. Enggak ada. Udah, pulang. Coba kita lihat di sana, coba. Ini belum sampai selesai, kita lihat dulu. Kalau enggak ada, keluar kalian. Iya, tapi kalau terbukti awas ya. Tobat antum di sini. Tadi ada masuk ke sini ya. Udah, Bu, saya ini sih mau pengen lihat dong, Bu. Bener enggak sini? Udah jelas enggak ada, tuyulnya enggak ada. Enggak, mungkin ada tempat ritualnya di mana gitu, Bu. Ada enggak kira-kira tempat ritualnya? Enggak ada, lihat kan enggak ada. Tempatnya juga enggak ada. Jangan saya nyolot. Tempat ritual itu kan mana ada? Enggak ada. Aku selalu dulu Pak. Kamu ini ya, kamu jangan menyamarkan nama baik keluarga saya. Siapa yang menyamarkan nama baik? Mengingatkan supaya Anda itu jangan seperti ini Pak. Ya kalau ada, ini buktinya enggak ada kan? Astagfirullahaladzim. Tapi saya tadi lihat sini Pak. Itu harus ada buktinya. Iya. Ini enggak ada buktinya. Mana buktinya? Mana buktinya? Coba saya lihat lagi sana ya. Silakan. Saya ya, kalau sampai awas bukti ya. Enggak ada, kamu keluar dari sini. Di sini enggak ada. Tadi sana ada. Coba di luar.
sini. Di sini. Di sini enggak ada nih. Enggak ada. Udah enggak ada kan? Enggak ada. Enggak punya anak siul. Jangan bohong, gue juga ada. Enggak ada kan? Enggak ada kan? Enggak jelas kan? Hah? Saya hanya ingin menobatkan Anda dari kesesatan yang seperti ini. Ini akan menjadi musibah mudarat buat ibu, bapak, dan anak bapak. Nah, tapi saya melihat, tadi saya melihat di sini. Melihat-melihat itu mana? Mana? Mana tuyulnya coba? Mana? Enggak ada. Ada enggak? Jangan-jangan disebutin di mana, Bu? Enggak ada. Katanya kamu orang sakti. Ya bu, bisa kan? Mana? Enggak ada kan? Di bawah mana? Jadi mana ada, Anda pengen membuktikan dengan keilmuan saya untuk mewujudkan tuyul bahwa tuyul itu ada di tempat Anda gitu. Oke, kapan waktunya? Saya siapkan. Iya, saya tunggu. Saya siap. Kalau memang Anda bisa, saya siap. Emang kamu cepatnya kapan? Kalau terbukti sini nanti ada tuyul, ya. Ya. Kamu harus tobat. Iya. Ya udah. Kalau sebaliknya, kalau tidak terbukti. Tidak terbukti, kamu yang saya bakar. Boleh. Siap. Awas kalian. Iya. Oke. Okay. Awas kalian ini. Kalau kita tidak terbukti, Anda harus tobat dari sini ya. Harus tobat dan harus jauhi para perdukunan yang menyesatkan Anda. Coba saya lihat lagi, Anda coba sana. Yuk, penasaran saya pak. Udah lebih baik pergi. Udah, baik. Awas ya, kalau nanti terbukti, kamu harus tobat. Saya akan buktikan bahwa di sini ada tuyul. Kamu yang kena ajabnya. Pokoknya nanti saya akan buktikan bahwa di sini Anda telah ternak tuyul. Ah, yuk, kita bergaya dulu. Para sahabat ini masih belum ketahuan para sahabat ya. Nanti kita akan buktikan.